السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarral umuri muhdathatuha Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ikhwan wa akhwat bapak-bapak ibu-ibu jamaah majelis ta'lim musola al-furqan Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Batut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada sore hari ini Kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa kembali di majelis yang mulia ini Dalam rangka bermajelis taklim Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu laubi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita jelaskan di dalam pendahuluan bahwasanya, jangan sampai kita itu ambisi terhadap dunia. Jangan sampai kita ambisi terhadap dunia, yakni ambisi terhadap harta dan juga terhadap jabat, jabatan. Yakni hadisnya kemarin dari Rasulullah SAW, Madi'ba Jaiani ursila fi gona min, bi'afsadalah min hirsil mar'i mali, Tidaklah dua ekor serigala yang diutus kepada seekor domba Itu lebih membinasakan, lebih berbahaya, lebih merusak Dibandingkan orang yang, seseorang yang ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap jabatan atau kedudukan Sehingga kita jangan sampai habisi, ambisi, ambisi dan juga untuk hari ini kita harus introspeksi diri tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Ya ini tujuan kita hidup kita itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui firman di dalam Al Qur'an. Ya wamaholak jinna wal insa illa liyabudun dan tidaklah wa tul jin dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus memperbaiki niat kita, termasuk niat bermajelis taklim. Niat bermajelis taklim itu kita perbaiki niat, bukan hanya bermajelis taklim di dalam keseluruhan hidup kita. Di dalam keseluruhan hidup kita, kita apa rubah niat ki kitange yakni untuk akhirat niat kita hidup itu untuk akhirat gitu. hidup hidupmu kur sedeluk ono sing umure gak sampai suwidak ono sing suwidak luweh tapi jarang sing sampe 100 luweh nggih mulane tujuan ya terutama sing sepuh-sepuh ne paling penting nggih meskipun sing nom yo penting tapi luweh penting sing se sepuh nggih muga wong enom gladrah ambe wong sepuh gladrah iku parah wong sepuh gladrah ngendane de matur Nggih, Pak, gih. Terutama yang sepuh-sepuh tak awasi nggih, pun banyak sing sepuh kan ngoten nggih. Dadi apa itu tujuan hidup kita itu kita perbaiki nggih. Agar tujuan hidup kita itu untuk akhir, akhirat nggih. Nah, sehingga ketika tujuan hidup kita untuk akhirat nanti dipermudah jalan-jalan kita nggih di dalam menempuh kehidupan ini nggih. sebagaimana pernah juga nggih diriwayatkan dalam sebuah hadis gih sana mangka natil akhiratu hammahu barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat ja'alallahu ginahu fi qalbihi Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya wa jama'alahu syamlahu dan Allah mengumpulkan semua urusannya ini kemarin sore tak sampaikan di Mbangilan ini jadi sing jamaah mriki kersane pireng nggih, kersane bangkit kembali tujuan hidup hidupe. Jadi mangkanatil akhiratu Tuhan, mau barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu dan Allah mengumpulkan semua urusannya. Urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'atat hudunya wahya rogimatun dan dunia datang dalam keadaan tun tunduk. Wa mangka nati dunya hamahu dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran membayangi di depan kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu dan Allah mencerai berikan semua urusannya. Walam yatihi dunya dunia ilama dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali sesuai yang kadar yang telah ditetapkan untuknya. Jadi indunya yang tekon yang gunawa wes Saking Allah subhanahu meskipun apa dia indungo jalur rezeki lancar, indungo jalur duit ake, ikut tidak semua dikabulkan sesuai doa keinginan kita. Karena apa dikabulkan di akhirat berupa pahala? Karena Allah ngerti Hatese sampeyan dikek dhuwit sak piro pasé sekirane isek tetep iman mbé Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mengko nek dikek dhuwike malah ilang imane. Malah gleng-gleng kadang-kadang lha nek wis ndonga nyuwunanan, wis nan, kok isek kurang wae dhuwike misale iku berarti pasé Allah nek sakmene kuwi kelebihane jaluane sampean mang diganti Allah pahala nang gone akhir, akhirat. Jadi sing penting sampean wis ndonga wis cukup untuk ganjaran yang akhirat. nang akhirat niki harus jorene unduhune astajplakum nggih. Dongone ngaku terus Allah mesti tak kabulno nggih. ngabulane Allah sesuai kadare nggih. Kok sampeyan misale anak wis njaluk misalnya sakarepmu tak kei. Lah anak misek bayak njaluk sepeda motor misale. Kan ra ngarah sampean kei. Mega kira-kira gak adune. Nggih. Anakmu sekolah SD sangune njaluk 100.000. Gak ado, gak adune. Ora ngarah dik satu 100.000. Uno, meskipun njaluk monten. Dadi kitae misale kok dikae isek miskin padahal keadaan wis, ibadah wis rago, donga wis tregeb kok isek miskin. Iku nandakno memang kadare pasé sak menen niku, ngoten nggih. Pasé sak menen niku. Nggih, mulane tetep kudu nrimo ing pandum, nrimo ing pandum ya. Takdir kudu diterima kanthi ikhlas, kanthi legowo nggih. Diteri, diterima, Keadaan kita sing saiki iki diterima dinikmati, dinikmati. Nek sampean menikmati keadaan sing diparingno Allah saiki, sampean gak ngarai iso menikmati hidup. Gak ngarai iso sampean tetep tetap kurang terus nggih. Tetep ngerasa Allah tetep kurang ter, sing nge. duwe akeh paharjo citae muga cara dituruti paling sek mbebutuh kurang apa. Muga wong tuwa wong semakin tua kadang angane semakin panjang kadangan. Nggih. Nah, nggih kadang supaya panjang kepengen sing ngene kepengen sing ngene ngono kadang-kadang. Lho mego apa angane menungso iku diibaratno ning riwayat hadis nggih. Ya. Dadi angane menungso diibaratno ning hadis ku ngene. Ana garis nggih. Ya. Ajale tok garis kene iki angane melampaui garis. Iku menungso. Mulane ketika kita mempunyai angan-angan sing panjang Iku maklum, memang sifatnya menungso, mantan, tapi kita harus bisa mengendalikan diri, nge. Ya. harus bisa mengendalikan di, diri memaklum maklum semakin kadang wongin zaman nom noman gak patah mikir nomor noman bareng malah malah pikirannya malah jangkauannya malah aduh eh ya. ini malah jangkauannya malah aduh kadang-kadang nom lainnya gak pandai mengendekkan diri kadang semakin tua malah semakin rakus kadang malah gak mesti pak kadang semakin tua kadang malah semakin ra rakus ya. kadang di tukaran pekoro tanah bereng pada wes tuh kan eman eman saja nih semakin tua kadang semakin ra rakus nih dan apa yang penting ketika kita berdoa itu kita harus mengetahui harus mengetahui apa itu mengetahui waktu-waktu uh, yang mustajab untuk berdoa 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 nggak harus uga sembarangan enggak ingin waktu musta, mustajab tapi setiap saat kita boleh berdoa berdoa ingin waktu mustajab apa apa yang paling mustajab di antara ini nah, sep sepertiga, sepertiga malam terakhir itu paling mustajab Nenggone hadis itu yang zilu robbuna tabaraka wa ta'ala Nggih. Kulalailatin ila sama'i dunya. Hina yabqa thulutsul akhir. Jadi yang zilu Kurang bapoh niki paling nguntire Yang zilu robbuna tabaraka wa ta'ala kulalailatin ila sama'i dunya. Hina yabqa thulutsul akhir. Jadi setiap malam ye, sepertiga terakhir Allah turun ke langit dunia ye. Man ya dauni fasta jibalahu. Sopo wong sing dungo neng aku terus Allah tak kabul no. Ye, tak jawab terus ya Allah. Dikabul, dikabul no. Waman ya saluni fautiahu. Sopo sing jaluk tak kei terus ya Allah subhanahu wa taala. Waman ya stafiruni fafirolahu. Sopo wong sing juk sepuro tak sepu. Ta sabura ana man yaduuni fastajib lahu sapa so, sing ndonga ning aku mesti tak jawab tak kabul tak kabul ndonga ning kene gak harus seperti malam sampean ndonga ya Allah nyuwun apa ya mboten sampean zikir termasuk wis du. ndonga sampean salat termasuk wis du. ndonga sampean maca Al-Qur'an termasuk wis du. doa umum semua jenis ibadah iku namane du. do'a secara hakikatiane doa bil hal ternyata sampean dal ngaji ini sebenarnya doa doa apa budal ngaji sampai tujuannya budal ngaji ku apa itu dikabul Allah doa ini sampai itu tujuannya pengen untuk rahmat di masjid taklim dirahmati karena Allah subhanahu wa ta'ala asli ini kan ada no, tujuan sampai budal bermasjid taklim bering sampai wiridan dan sampai mau kan mesti ngerti tuju tujuan tujuan sih gak sampai ngucap no jenisnya do doa itu doa bil hal, ya, kan penak kan sampai budal ini kabih sesuai hati ini sampai aku akhirnya doa hal itu ini sampai seru wagep mau al Quran tujuannya hati ini apa pengen untuk rahmati Allah pengen untuk surga Allah yo ya, untuk eh yo niku mungkin diparingkan Allah Subhanahu wa nah. ta'ala kan pena lo terutama nih sampai misalnya seperti malam terakhir misalnya nih keselen sholat baca Al Quran juga bisa terserah sholat juga bisa terserah yang namanya doa meminta nih meminta langsung dengan ucapan gitu. nih waman yas aluni fauktiyahu so, yang jaluk tak kayak gitu lah, Allah tapi jaluk yang Jaluk maksudnya jalu, yang jaluk dengan ucah ucapan kan ngerti mulai nenek doa umum sifatnya kabe amalan sampan ini doa nih amalan sampan ini itu doa, doa. amalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan do, doa nih sementara kerentak kayak ini memang sampan lo mesti ingin dua karep kan budal ibadah nih gak ngarah ganti karab mau nih anak mune mau nih aku gak pengen suarga gak gak oh nak cerita nih eh kelas lillahi taala itu maksudnya yo pengen diridoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, doni Allah berupa rahmati Allah rahmati Allah berupa surga nih Allah ujung ujungnya mego neng akhirat no nih surga neraka to mungkin pengen ridoni Allah aslinya yo pengen sur surga ngono loh gitu nah, ya, sampean misale ke sergap ngaji nih apa aku peti neraka Allah berarti sampean podwe jaluk berlindung dengan Allah dari neraka neraka berarti sampean dongo jaluk dijauhno kon neraka neraka karena meskipun boten jenengan ucap ucap nongi kemarin kita sampai hadis masalah tentang gitu. e, mandi di air yang tenang yang di situ menjadi perdebatan para ulama tentang air mus tak gitu. air mus mal pembahasannya sudah kemarin ya sekarang dilanjutkan masih menyinggung masalah air mustakmal ya. Gitu. ya ini netang mereka hadis nomor 6 gitu. ini nomor 5 gitu. wa'an rojulin Sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam Wan rojulin seorang laki-laki Sahiban Nabi sallallahu alaihi kang kancane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahiba an Nabi sallallahu Nabi, Nabi Muhammad sallallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi kang kancane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yakni sahabate Nabi Muhammad sallallahu sing tidak diketahui namane jenenge majhul nggih nabi yang tidak diketahui nama nama-namane. Koyok ini iki misale ana kemajean orang takok terus ka biye gak kenal kan. Ana seseorang laki-laki takok misale kan ngono kan ora kenal deh, Tapi ku sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sahabat nabi Muhammad sallallahu meskipun majhul nek kliyane sahabat misalnya tabi'in tabi' utabiin cuman nek majhul tidak diterima riwayatate. Riwayat ya, gak terima nih gak ketahui nama nih gitu. Dari seorang laki-laki nih gak sahabat Nabi Muhammad gak diterima nih sahabat Nabi Muhammad diterima gitu. Karena li anas sahabah kulum udul semua sahabat kabeh ku dinas adil gitu. Kabeh sahabat ku a adil. Jadi so, pokoknya anggur wis tuh sahabat wis kita bisa menerima bahkan oleh sahabat sing berkenaan tentang urusan akhirat urusan sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar akal itu bisa diterima dari sahabat karena apa sahabat gak mungkin menceritakan sesuatu yang di luar akal yakni masalah akhirat kecuali mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nek mengenai masalah hukum misalnya, itu beda nanti bisa dilihat apakah ada dalilnya atau tidak. Nek sahabat agar berbicara tentang akhirat tentang masalah adab kubur misalnya sahabat yang berbicara itu harus diterima karena sahabat tidak mungkin membicarakan sesuatu yang tidak bisa dinalar akal kecuali mendapatkan informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hebatnya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nanti kau rojul ya ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nah nyegah nih ucapan yang mengandung permintaan untuk tidak melakukan ini mencegah untuk tidak melakukan Naha mencegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ta'silah enggen to adus. Sopo almaratu wong wedok? Almaratu iku wong wedok sing dewasa wanita dewasa almarah. Nek anak-anak jenenge jariah nggih. Mulane nek masalah main musik pas bodoh iku jariah jenenge. Anak-anak wanita zaman Nabi ku main rebana pas hari raya Mulai mulane ulama enek sing mengecualikan boleh nggih ketika saat perayaan hari raya, tapi neng kono lafate anak-anak wanita. Nek laki-laki sebenarnya yo enggak enggak masuk, muga ono dalile. Wong lanang terbangan ku enggak masuk asline enggak ono dalil dalile. Cah lanang lho nggih, nek wong enggak enggak ono riwayat sahabat Nabi terbangan. dapat nemu gak ono riwayat riwayat sing ono iku jariah, anak perempuan, cah cilik-cilik Gitu, anak-anak perempuan jariah jadi, Dadi ngen apa iku Nabi Muhammad melarang nggih. masalah masalah musik nanti pembahasane juga luas musik nggih. Musik pembahasane luas nggih. cara Bang Haji jare sing masuk akal dong ngono masuk akal musik haram misalnya ngono misale. agama gak masuk akal memang ya. termasuk masalah isbal jadi kan gak masuk akal ya. muslimi ilanis wisak bahkan seorang muslim itu setengah betis yang dikatakannya fa'in fasfala, fa'asfala ini setengah betis itu keberatan wah saru setengah betis misalnya keberatan misalnya orang ini kantor kok setengah betis kan ngoten. kan saru ya kan dulu keadaan nih meskipun ngono, ya izarul muslimi ilanis wisak bahkan seorang muslim itu setengah betis Fa'in abaita fa'asfala ini apa jenenge iku keberatan sak gak apa-apa fa'in abaita fa nek keberatane sak gak apa-apa fa'in abaita fala haqq walil izari fil kabain nek keberatan nggih maka tidak ada hak bagi apa kain nggih sampai menutupi mata ka mata kaki sampai situ umpama sampean ning kantor sepatunan pas presno mata kaki nggak ada masalah sebenarnya untuk tempat-tempat kan beda ya, maksudnya kantor sampean pokoke neng ngene setengah betis sing kene meneh ila ambulati sapa iki nek otot betis kene musukne kantor sampeyan kan iki wong mesti mesti anut sunah mesti ana dalil kudu ndelok kaada kaadaan kaya kelonggaran nek samene keberatan samene samene keberatan samene samene penting mata kakinya aja tertutup pakaian seorang muslim teruse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten nggih dadi kudu ndelok sarutowo Kadang-kadang katang aku roho wis ngerti ngono kadang saru. Sarune apa? Nang masjid. Nggih. Katoke wis jengrang hak mene, sarunge sik sandure katoke saru to diawasi ora pantes tho. So. iso iki wong diatur sing pantas, sing pantes ngono. Mbeko adat itu ada juga berlaku. perilaku ini masyarakat mbeng napa dakwah pun mbeng diterima uang, uang ngaji ngono malah macake saru kabeh kok ngono kan malihane. Kowe penting kan sunah, sing penting, suna. sing penting sesuai sunah aja penting, suna. penting. keadaan saru napa dakwah iku perlu memberi contoh ke masyarakat. Ya. Sing pantes piye bi? kan Tetep tetap Rasulullah iku longgar men gak, gak harus sing penting kudu kelonggaran sehingga sesuai keadaan masing-masing. masing-masing sepatunan pantas sih yo ngepres nggih meres mata kakiku sepatunan es pantas kan no <laughs> kantor kan es pantas tapi nek terus menemang yo orang pantas kan uno. jadi memang gak masuk akal Agama gomo sebagian besar gak masuk akal sebagian besar gak iso nggih. terutama neng hal-hal sing sifatnya wahyu nih tau lu gak masuk akal melane apa ku terus saya, saya dinari lauka dinu birra'yi. royi Lakana asfalul khufi aula bil mashi min alahu. Ini agomo itu memang berdasar akal mestinya ini membasuh khuf Khufi semacam kaos kaki atau sepatu Yang ketika wudhu butuh diusap gitu. Itu mesti ini yang dibasuh itu dure Dure Sikil kayaknya dure Eh yang dibasuh mestinya ini ngisore Mesti ini ngisore gitu. Mereka ngisore. ngisore kan ru, rusuh kan Tunggu melaku Tapi apa? Waktu teruai itu Rasulullah SAW Ya amsahu ala dohiri khufai Dan sungguh aku melihat Rasulullah SAW Mengusap di atas Di atas khuf

Wakot roa itu Rasulullah SAW yang sahu ala dohiri kufehi dan sungguh aku melihat Rasulullah SAW mengusap di atas kufe. Dure malas yang diusap. Oh kami sore sing sore sing digumla melakukan Oh no masuk akal gak kutune gak? Orang oh kudune gak harus masuk a masuk akal Tapi sebagian agama bisa dimasuk akal akalkan kan matan. Jadi di antara sila yang jentong. Jadi nah Rasulullah SAW Rasulullah apa aku menyegah melarang. Gak? rojo am anta enyento adus sopo almarhum wong wedok yani wong nggih gak bocah bifadli rajuli kelawan nggih luweane banyu turane wong lah wong lanang dadi fadel iku banyu turan fadel iku neng kono luwean sing dimaksud banyu luweane piye banyu sing lebihan sisa setelah seorang mandi barados kok tinggal iku jenenge banyu sing sisa nggih barados diting, ditinggal sing isek ning bak Iku mang jenenge siso nggih. Dadi oh, apa iku gak boleh seorang wanita nggih mandi air bekas seorang laki-laki. Ning kene maksude nggih bekas bojone lah paling kan nek ngomah nggih. Awir rajulu utawa wong lanang bifadil mar'ati nggih adus kelawan nggih. Apa banyu turane wong we wong wedok gak oleh nggih. Misale junabat terus adus yang lanang aduse ning bak gaya. Bariku isek luweh banyune terus di ngadus bujur. Bujune iku gak oleh terus Nabi Muhammad sallallahu Terus piye walya tarifa nggih. Walya tarifa nggih. Endaklah nyawuk sapa karone, yani lanang wedok jami'an hale sekabehane dikon ngadus bareng. Nyawuk gak nganggo ciduk, nganggo tangan. Boleh dadi sampeyan nek bak mbok cawet tangan Bu. Boleh. Wong bareng. Ba? bareng. Jadi, loro ba bareng nggih. sampeyan mandi junub oh. wong loro bareng itu boleh. Bu. Ning gone dicabu nyawu eh gak nganggu ciduk gak apa apa tangan itu eh, boleh mulane iki termasuk diantarane dalil mungkin dalil masalah air mustakmal mungkin ini eh. iki saya dalil boleh mandi dengan air mustak mustakmal nggak boleh nggak boleh iki tapi sifatnya bukan haram nih eh. bukan haram nggak boleh itu sifatnya nek banyu ne sidik misalnya sak bangun ngomong banyu sidik sampai anu jenenge makruh tanjih eh. Sebaik mandi bareng. Nek banyu si banyune sithik, nek banyune akeh gak popo mandi dhewe-dhewe gak popo. Gantian gak popo. Nek banyune sithik nek kudu ndek banyu, si banyu sabak tok. Mandi bareng. Aja engko sisane nggo bojone utawa sisane nggo bojone sing wedok mboten. Nek kowe ndek sabak tok, iki banyu ora koyo ning kene, banyu kan kareng ning kene melimpah nggih. Iki pembahasanane umum nggih. Umum termasuk ning banyu sing angel. Misale sampean ndek banyu sabak tok, junub, wong loro ape junub, ya wis ayo mados, Pak. bareng jenenge uga mandi dengan air sisa si. aja dine bareng nyawuk ba? bareng ngono nek banyune sithik nek banyune akeh gak apa-apa nggih gendena gak apa-apa banyune akeh nggih iso ana banyune kan di di apa banyu mah banyu sithik iku gak oleh mandi air sisa maksude makruh tanjih lebih baik Gini. lebih baik nek banyune sithik ku mandi bersama Gini. lebih baik mandi bersa? bersama Kenapa kok diarani makro tanji? Mako Rasulullah SAW juga mengerja, mengerjakan ini. Hadis selanjutnya ini, hadis selanjutnya, yang membuat bukan ha, haram larangan hadis lanju, lanjuti, ini. ini. Hadis lanjut, lanjutnya ini. Maka haram, oh, ini Nabi Muhammad melakukan perkara ha, haram kan? Ngonton, buatan nih. Wah, ini Abbas, ini lantian di batang Ibn Abbas ini. Anan Nabi Yesus sama Nabi Muhammad sama Iku kana Sinta sinten Nabi Muhammad sama Iku ya tasilu. Adus sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bifat di maimunah ya, radhiyallahu anha kelawan banyu turane maimunah radhiyallahu anha yakni istri ni Rasulullah Wasallam. Nabi Muhammad pernah mandi air bekas sisane mandine maimu maimunah duh gimana jari Rasul gak oleh saiki kok nyatane mandi maksudnya gak oleh iku lebih baik Nih, ya, lebih baik mandi bareng kadung piye misalnya banyu kursaba ndadak moro, moro sampean opo kok adus? Dhisik adus sampai nang ngopo mungkin? Dhisik adus lan bar kui lagi ngguyu bojone sampeyan. Wis kadung ya masalah. Mego makruh tan tanji. Lebih baik sajane mandine bareng. Yeah, lebih baik nek banyune sithik lebih baik mandi mandine bareng. banyu banyune akeh yo gantian gak apa-apa. Menes hmm. jeding saiki sing banyune komplang-komplang kraane -komplang. mili terus niku kan wonten. Tapi meskipun akeh mandi bareng juga sun so? sunah so? wonten lo Nah, wali waliyah sunani wis sunan lan eko kedue asabu sunan utawi lafat itasala. Itasala doso sopo bandu azwajin nabi sae mbagian Istri Istrine, pira-pira istri nabi Muhammad sallallahu fi jafnatin ing dalem wadah semacam ember. Jafnah iku alqasah. Alqasah semacam A, apa wadah yang terbuat dari bambu untuk ada makanan. Cara saya ini mungkin semacam rinjing, atau gitu. kereneng wadah ada apa itu segon itu. Uh, mm -hmm. e, semacam itu. Jadi banyune sih dek, memang. Jadi apa itu sebagian sahabat Nabi Muhammad itu atus bak kecil. Intinya ngono gak bak gede, bak semacam wadah ada makanan sapi roto paling gede, yuk kerinjing misalnya paling gede kan. Ya, e, berarti ya, Pak, gue biasa sama nanti gue Jadi, mandi, fi jafnah. Gitu. chapnai ku as apa iku -Ah. -Ah semacam apa ada nasi yang terbuat dari bam, bambu umume sak gedhe ini ada nasi dari bambu rinjinge kuwi paling gede, iki sak, rin, sak rinjing berarti kira-kira banyune sak monten iku nggih apa iku sebagian istri nabi adus ning gone ba carane bak ngene kaya bak kumban Fajaa mongko teko sinten Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liya tasilangi supaya adus sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minha saking nggih. Saking bekas nggih. Air mandine istrine mau yakni sing ning gone apa iku ember niku wae nggih. Faqalat mongko ngendika sinten sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi. Ini saat temen yang suniku kuntu, ono sepoeng suniku junuban wong kang junub. Wa Rasulullah, kita ini sedang ju, junub. Nah, mulane apa iku nek junub otomatis diguadus wong junub otomatis banyunya jenenge air musta mustakmal. Air sing wis digunakno untuk jinabat, jina bekasé sisane sing nembèr Karena menurut para ulama enggak mungkin apa enggak mungkin air itu tidak musta loh enggak mungkin karena apa? mesti kecipra, kecipratan wis mesti bahkan dikobok diko kan nonton jadi itu masuk kategori air musta mustakmal gitu. jadi air mustakmal bekas junub gitu. wahai rasulullah sesungguhnya kita itu ju, junub yang Engson junub gitu. kalau junub wahai rasulullah fakolah mau kematuh sentai kaji nabi innal ya junub innal ma'a saat menyebanyu iku banyu junub ora ju junub artinya nabi mah tetap mandi bekas sisa air mandi istrinya yang sedang ju, junub Iki nunjukna apa? Bener pendapat Imam Malik nek berarti. Nunjukna nek air musta'mal ku nek dienggo bersuci sekan, nggih. Bersu bersuci, iki termasuk dalil penguat maneh Termasuk nek dienggo bersuci. Contone apa? Nabi Muhammad SAW adus cuma apa hukume? Matruh tanjih, lebih baik banyu liyane nek ana. banyu bekas. Jenenge lebih baik, Nek ana ini ono wis bar dimandi ono e banyu ya wis mandi kuwi kan ngono. Berarti masih suci mensuci mensucikan namun mulane Imam Malik kan disertai karoha, tidak disukai. kemarin kae kan Imam Malik kan disertai karo karoha tidak disukai. Yakni apa? Lebih baik dengan air yang ba yang baru bukan air musta mustamal namun tetap suci mensucikan wonten nggih Jadi ikike termasuk dalil tentang air musta'mal dalil termasuk sing kuat nggih kuat tentang boleh apa iku bersuci dengan air musta'mal yang kemarin yang diperselisihkan oleh para, ula, para ulama nek şey kula mantep boleh boleh meskipun sabak iku kan roan rong kolah to iku cara Imam Syafi'i ga oleh wis air mustakmal tek saide pisan enggak oh, boleh iku tapi nek menurut Imam Malik bu, boleh dan menurut hadis ini jelas ke ketok nyata bahwa itu bu, boleh jadi nek kula luwih kuat membolehkan nggih kula luwih kuat memboleh membolehkan ini uh, pembahasan terakhir tentang air mus musta'mal wis barer mustakmal nggih monggo nek dereng nate praktek adus bareng ya adus bareng monggo kan ngoten Iyo, tapi niate apa sunnah, sunah om, wis tuwek-tuwek masalah tuwek kan ngono. Ora masalah tuwek. Butuhe diniati nglakone sunah tok ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala ku kudu sing nom tok. Sing semangat tok nggih masalah sunah iku gak hubungan bean semangat, be semangat. semangat, semangat, semangat Butuhe golek sesekali, sesekali melakukan sun, sunah kan ngoten. Tapi mboten nggih mboten, mboten apa-apa ora wajib niku ngoten lho. Ya, ora wajib, tapi nek nah, sampean bersemangat ingin melakukan sunah nggih gitu, mong, monggo. Mong. Mboten tapi nggih gak wajib. Wong kan. sunah nggih, gitu. sunah iku mboten wah wajib. Tapi nek Rasulullah wis mencontohno iku lakotkan kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah nggih. Gitu. Jadi itu contoh yang terbaik, yang terbaik nih. Yang terbaik memang kono kudune keluarga kudune roman, romantis. Bahkan Rasulullah minum dari bekas I Bunda Asia bibire Bunda Aisah. Bunda Asia minum ning gelas, Nabi minum bekas langsung bekas bibiri Manten nah, iku nunjukno apa iku Rasulullah iku roman? romantis, ora kok bekas bibir bojone mau tipakmu kan ngono. Iku wis garomantis <girilah> Tapi ya kudune iku mau pasangan suami istri iku kudune ya sing resikan kabeh. Oh <tik> be kadang sakarepe dhewe awake gak di rumah ambune kecute perkae ya megah kan kadang-kadang kadang, -kadang, kadang kula ketemu wong kok ambune kewecut nah, aku per betah terus bojone piye kan ngono ya dirawat Gye. meskipun wong wedo wong juga meskipun wangi-wangian sing semerbak menyengat ora boleh tapi tetap harus pakai wangi nggih wewangi sing sikirane menghilangkan bau tak sedap rasa sedap, gak gak harom mutlak sing harom iku wangi sing apa, tajam wong edo. Wong edo kuwi lembut. Nek wong tajam gak apa-apa. Kan ngoten. Nah, itu ora terusan wah wong gak oleh, akhire malah ambune prengus Kleru, gak boleh kan ngono. Kleru. Dadi tetep harus menjaga pau keringat juga nggih Kula kadang-kadang awur wong kadang-kadang ya susah. Wong lanang bereng iki kudu jaga kuwi. Wong lanang pengen wong wedok ambune wangi. Dhe niki dhek gak gelem wangi. Kualek niku. Kualek tenan niku. Pas lanang wong wedok ya mambu kecut ya seneng to piye kan ngono. Ya ora kok mestine padha wae, padha wae jenenge urunge menungsa mambu se seger kok ngono. Ora kadang ambune prengus. Nek ngono iku Ora tau sikatan gedale ngemplok nang terus piye bojone dikon nampa wae ngono salah e dhekne asline ngono bojone malah ora ramah iku salah e de, dhewe ngono bojone ora patek perak, -perak bojone gak ramah iku salah e dhewe asline nggih ya kutune sing rapi, sing bersih kan terus sing roman romantis Kini, kekurangan di sana-sini ku ya saling ngerti saling mengisi saling menasehati kekurangan-kurangan masing masing saling menyadari, menyadari kok perjalanan kehidupan rumah tangga lah, lancar kan ben saya ganti pembahasan ya. Napa? Prakteknya Untuk sesuai dengan gitu. ah, secara singkat junub itu berwudu nggih, berwudu dulu. Ini. secara singkat berwudu dulu nggih berwudu dulu terusan mengguyang kepala tiga kali terusan mengguyang sebelah kanan sebelah kiri baru kaki kaki ku dibersihkan terakhir itu secara sunnah nih ini, secara yang penting sah asal teles kabeh sah pak ya, so, gih gitu. kan, gitu. uh, ketika kita Jukan. ngaji dulu kan gih gitu. jadi junub itu nek gak ngerti urut urutannya pasi gih itu yang penting teles kabeh gue sah yang penting teles kabeh wes sah tapi nek pengen mendapatkan sunnah ono oh wudu dulu nggih. Wudu dulu, wudu, wudu dulu. Ya Yo, mencuci tangan, mencuci ya. dakar kan seperti itu urutannya. Sesuai dengan niki mungkin kalau ya. Cocok lah ketika setelah wudu kemudian garuk-garuk tiga kali nek Rasulullah memang mengatakan perlu saya tanya sampai detail Napa? Tiga kali dikeruk, kemudian diusap tiga kali, sisir. baru ya disisir, ya. kemudian digebur sampai ujung rambut sampai hmm. terus yang kanan dulu yang kiri terus kemudian yang kiri yang kiri jadi ada beberapa yang pengen menggabungkan yang gue apa gak pun boten wudhu biasa gitu terus apa aku menyiram yang kanan yang kiri aku juga sudah mendapatkan sunnah gitu kita mendapatkannya sesuai sunnah yang kita tahu tadi jenengan mengatakan walaupun tidak wudhu hmm. yang penting semua biasa semua memang ada ketisanya gitu sah ya sesuai anu sesuai apa sesuai nas hadis bahwasanya jinabat itu membasahi seluruh badan sebagaimana sampean wudhu itu wudhu yang penting tangan iki basah sampai si siku masalah nanti sampean itu apa itu ngusape tiga kali atau tidak yang penting basah semua itu sudah sah tapi nih sampean misalnya tangannya tiga kali, kakinya tiga kali, mukanya tiga kali, terus an, nek kepala hanya satu kali itu sampai mendapatkan sunnah tapi nek seandainya sampai nggak ngitung pokoknya yang basah yang basah sah kan ngoten coba nilai pahalanya beda dengan ketika sampai ngepas no sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngoten pak yang penting basah sah yang penting basah nyela nyela kan sunnah sunnah dalam arti supaya nggak ada yang kelewatan tapi ternyata gak sela selesai kok lewatan sampai wudhu kan gak sah ngoten lho Pak. Gitu. Tapi nek sampean wis yakin nggih, gitu. apalagi saurunge wis sampean iji indise, yakin iku sudah basah kan munu. Tapi lebih baik di sela-sela karena apa? Iku mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya hanya basah semua itu tujuan utama nih. Sedangkan nopo praktek-praktek sing rinci niku mau mendapatkan pahala tersendiri, tersendiri gitu loh Pak. Jadi nggak naik sampean nggak pahamnya tahun kudu pas sesuai sunnah Nabi Wong Wong nggak sah kabeh pak, akhirnya nggak sah. Nih Bahkan wudhu nih tangan kan tangan kanan kan tiga kali, terus baru selesai baru kiri tiga kali, itu yang sunnah. Nih Tapi orang Wong kan kan kanan kanan kiri kanan kiri sah nampak buatan sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Nih sunnahnya nggak kanan tiga kali selesai baru kiri tiga kali tiga kali. ikut mendapatkan pahala sun sunah. Tapi nih sampan, iku kanan kiri ini sah wudhu sampai sampan kleru ngeklaim wong gak sah. Cuma dia prakteknya tidak sesuai sunnah dalam arti dia tidak melakukan sunnah sunnah wudhu yang di situ ada pahalanya tersendiri tersendiri. Tapi dia sudah melakukan kewajiban wudhu berupa basah semua semua seperti itu. Melane kita jangan terlalu kaku nojo langsung diarani gak gak sah, tapi pahala ini gak mendapatkan pahala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan pena pak nengun tapi <tuh> kangen wanita yang berjilbab itu buatin kena rambutin jilbabnya buatin apa nih nih kok kulo buatin jelas nih Rian nanti mendapat keterangan tapi kulo butuh buka kitab lagi masalah nih mungkin mudah salah nih <tuh>, He? angsal <tuh>, angsal Nggih, nek kulo keterangan tapi wallah alam kulo butuh ngecek malih nek masalah niku nggih. ngecek nggih. Mungkin nek tobab wundo mungkin tak cek neh bener gak hadise sok bener gak pemahamane seperti itu nanti. Kulo memang nate dapat. Kan kulo masalahe kemarin kulo sampaikan nggih, kulo nate dapat ilmu banyak tapi kulo dereng ngepaske ngenen nggih sebagiane ngepaske bener enggak iki sesuai sun? sunah makko dulu belajare kula mawurawuran kawitane kan ngenen terus lagek apa <laughs> lagek belajar sunnah bener enggak iki hadise sahih bener enggak lagi seperti itu sehingga pernah dengar juga kula nggih dan dulu pernah meyakini juga cuma belum ngecek kembali ngantin, belum ngecek kembali nanti ma. nanti insya Allah dicek kembali supaya kula saged ngomong secara tegas ya boleh ngenen nek saiki mboten saged meskipun Pak Suratman muni ada, tapi kan kulo butuh ngecek ya mbak nih. Gitu. butuh ngecek ya mbak. Nih pun yakin gitu, monggo gitu. Kulo butuh ngecek malih, masalah bahaya, mungkin salah kulo tanggung jawab itu akhir aja. Salah repot kan gitu, ngoten gitu. Butuh ngecek meskipun ngerti tetap kudu butuh ngecek kula gitu. nek masalah di depan umum ngomong langsung di depan umum butuh ngecek kembali kan ngoten nggih. Gitu. Terus mungkin mengenai pembasuh tadi. Gak. Kadang kebanyakan yang kita tahu loh, di, di, sekitar kita Gak gerakannya tiga kali cuma kerataannya membasuh soal di basahnya ya, ya. Ke yang harus dibasahi ya, ya. jadi kadang ada yang ya, karena dia hanya hanya gerakannya ya. tiga kali aja ya. cuma tidak mengenal masih ada kebasahnya belum sempurna ya, belum sempurna asal setelah dia menganggap tiga kali itu sudah basah sempurna ada asal sudah basah sempurna itu menunjukkan sudah basah satu kali berarti sudah sah yang penting Wes bar kok isek urung basah lah iku sing gak sah. Nonton nggih nggih. Kenapa? Kalau terkait masalah selana tadi ya, kan, kan, penasaran, karena kita belum pernah. Ketika kita tahu dasar man, man ini barang siap manusia lah, siapa minal kabe hmm. ini kalian berakhir, hmm. minal kabe ini minal izari, fafinar itu kan hmm. artinya memang mau kok becek nih rokok kan ya mm. penjenayan hmm. tadi menerangkan memang ada salah satu ketika kita di kantor boleh klembriakan apa? buatan klembriakan, dipas dipas oh, dipas buatan klembriakan no. dipas saya pula mm. ketika ngomong kali ini saya okay. MD Ruben itu kan kita gak sombo gak masalah gitu biasanya yang Mbak kan mungkin jawaban Ruben pas orang MTA sama orang Mbak mm. rata-rata niat kita nggak sombong nggak sombong gitu, gitu. nggih gitu, ya. memang oh. apakah ada dasarnya memang gitu. <laughs> oh berarti ngepas nih berarti ya tidak oh bukan nggak boleh tetap nggak nggak boleh menglembrehkan. gitu jadi izharul muslimi ilanis fisak gitu jadi neng kono apa itu um, Panas? di situ batas sombong dan tidak sombong gitu itu sombong itu ada dua model gai. sombong yang pertama itu Batarul hak meninggalkan al-hak hadis saya sudah jelas nggih. Gitu. Apa itu izarul muslimi lanis wisak misalnya utawa di bawah mata kaki fafinar maka dia neraka. Hadisnya sudah jelas. Ya. itu sesuatu yang hak nggih gitu. Sesuatu sing hak. Jadi ning gone sombong itu nek sombong nggak mengapa gitu. nggih. sombong enggak nek enggak sombong enggak mengapakan ngoten gitu. nggih. Lah, sombong itu ada dua kategori nggih. Gitu. baturul hak meninggalkan al hak Meninggalkan al hak itu sudah dikatakan som, sombong. Melainkan yang kono apa aku? al kibru batorul haki wagum tunas sombong itu batorul hak meninggalkan al hak dan wagum tunas meremehkan manusia. Sing dimaksud wong wong gak sombong dia tidak meremehkan orang orang lain. Tapi dia meninggalkan al al hak. Melainkan yang salah satu riwayat apa uh, takutlah uh, iyakum fil izar takutlah kamu tentang apa itu apa itu pakai pakaian fa inna minal izari minal makhilah sesungguhnya menglebarkan pakaian itu termasuk dari kesombo kesombongan lembre notok dia ini gak nyombongi wong liyo termasuk bagian dari kesombo kesombongan ya, itu dengan orang md ketika ya, lembre itu, itu, itu terhubungi kan. sombong itu <laughs> oh betan <mboten> pirang <laughs> betan pirang Oh, jadi ketika kita itu, ketika kita itu sudah mengetahui kebenaran terus kemudian kita meninggalkan kebenaran tersebut dengan sengaja sengaja meninggalkan maka itu sudah dikatakan som sombong maka apa sombong itu terusnya Nabi Al Kibru mulanya ini sombong itu di definisi karpe dewi sombong itu ngenyek uang sombong itu ngeremeh wong sombong itu angga melakukan yang harap uang angga nih ku sombong itu kita itu juga masuk sombong tapi sombong yang dimaksud itu sombong definisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad pernah bersabda Al Kibru Batorul wa Gumtun nas sombong itu nggih meninggalkan al-haq dan meremehkan orang lain, orang lain itu sombong kuadrat sing di situ dia meninggalkan al haq dan meremehkan orang lain dia termasuk orang yang di, tidak dilihat Allah besok di hari kia kiamat adapun apa itu adapun sombongnya hanya meninggalkan yang al haq maka terancam neraka dosanya beda nih di antara dua tersebut dosanya beda itu ada pembahasan tersendiri kalau nanti nulis uh, nulis nopo niku hadis hadis niku banyak sekali nge banyak sekali sebagiannya kulo hafal sebagiannya bu buten gaya. jadi apa iya aku apa aku, takutlah kalian tentang menglembrehkan pakaian karena sesungguhnya menglembrehkan pakaian itu bagian dari apa kesumbuh kesumbungan seperti itu nih sengaja nih sengaja kecuali gak ngerti aku belum belum tentu gaya. karena uang rong ngerti aku di karo Allah Subhanahu wa ta'ala itu aku nenggone, sholihin, ada hadisnya banyak tentang izar gaya. tentang pakai pakaian gaya. Yeah. <tuk> bon, sampun gih. Napa jenengan tanpa percanaan napa? Ngeten. Yo sengaja nah, meninggal kan? Sengaja. sengaja, sengaja. Wis roh bener tapi sengaja meninggal meninggalkan kecuali dia gak sengaja gih. Gak sengaja sebagaimana sebab Abu Bakar. -ba, -ba. Misalkan kita beli pakaian, uh. terus apa belinya kepanjangan berarti. Uh. Kalau kita tidak, apa, dengan dengan tidak sengaja berarti kita harus memotongnya kan seperti uh, itu. Mempunyai kewajiban yang yang sudah uh, di uh, karena kepanjangan uh, harus di, harus dirapikan kan seperti uh, itu. Ojo dijarak, mudah mudahan Oke. Oh insya Allah uh, apa itu uh, minggu depan lah kalau bawakan seluruh hadisnya supaya senjangan lebih mantep gitu. ada nih hadisnya ini. Hadisi, gitu. itu sebagian yang kulo hafal nge. Gitu. tapi masih banyak hadisnya nanti yang menjadi mant mantep nih, gitu. ban ganti hadis nih gitu. untuk arah tambah mau air mustahil dok gitu. mau pembahasannya minggu kan katanya tapi minggu ini kisah seneng nih jabar jito mau rame ngono lo iyo iya, mau ngaji nih bang tua kan ini kisah seneng seneng pena ya mengga minggu ini kira rame kan ngono gitu. nengaji nih cahne pondo ya lempeng iki yo iki dok ngonten yang dibahas kan ngonten Oh, ngoten. ben ngaji saya wong tua yang ini ambek guyon guyon ya, ambek ojo terlalu serius, ya. ojo terlalu seri serius. Ya. Artinya ojo terlalu serius itu ya. pertentangan ambek kancane itu ojo ngoten Nek serius memahami mong monggo. Ya. Mulane ketika di majelis taklimu kancane model piye kita yus, diam saja karena mereka mengamalkan ilmu sesuai yang dia ketahu, ketahui. ketahui gitu. Jangan meremehkan juga sampai yang meremehkan masalahnya sampai untuk ilmu kongoni Allah dia ini untuk kan ngoten. Jadi kita harus tetap toleransi terhadap perbuatan siapapun karena apa? Karena kita berkusnudon karena mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum paham dan lain sebagai sebagainya kan. Jadi santai mawon kan. Ben. Wa anabi hurairah anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Den riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Hurairah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thahuru ina ahadikum utawi sucine wadah salasisine sira kabeh Ida walago wa fi riayatin ning kono ana sing maca ida waligo ngoten Niku arah kate walagu utawa waligu? Walagu. Walagu iki cara minume binatang buah semacam kucing, anjing dan lain-lain yakni didilat. Dilati. Kucing nek ngombe didilati. Ya kirep ngono. Ida walago ing dalem nalikane didilati. Walago yalagu wulugon didilati. Ya. Fihi ing dalem wadah. Apa alqalbu anjing Iku ayau sila yentomba suh sopo ahad hu eng wadah mau, sab amar rotin, kelawan pitune piro-piro ambalan. Ulahun utawi, kawitane pitung ambalan mau, iku biturobik lawan debu lemah. Ya ini nengkena debu ini nengkono sesuatu yang lembut dari permukaan tanah, yani, ya ini debu lah. Akhrajau Muslim wa fil adzin lahu kathemu muslim fal yurikhu riwayat ning liwat liyane ning muslim fal yurikhu nggih utahe lafat fal yurikhu mongko apa iku mbuang sapa ahad hu ing wadah mawadah sene banyune maksude mbungakno ning kene iki yurikhu iku ora diwadahi ngono mboten yurikhu menuangkan ke tanah disuntek disuntek banyunya disuntek adhae dium diumbah ping pi ping pitu wale termedelan ikok utawi mam termede okhra hunna utawi salah siji pitu mau dengan de debu au hunna utawi kawitane diantara pitu mau dengan de debu sing dicaturewayat iku salah satu diantara 7 dengan de debu tapi riwayat yang terkuat itu yang pertama yang pertama dengan debu nek cara wong wedo-wedo um, apa korak-korak biyen nganggo awu <gimana> nganggo awu Ora kula resik tenan nang nganggo awu, gak urung-urung nganggo apa iku? Deterjen lah nganggo awu mesti resik tenan ngono. Bar awu lagi dibilasi ba banyu. Resik tenan pancen wong ki biyen nganggo awu. Kula tesih ngunangi. Nggih, pake ah? awu. Jadi hadis ini menunjukkan nama menunjukkan, menunjukkan najisnya air liur an, anjing. Awak anjing najis nama buatan. Buatan ngotan. Ngotan ngoten Jadi air liur pasti di sini sudah najis. Kenapa pasti najis? Padahal Imam Malik, dia lah satu satu riwayat Imam Malik mengatakan air liur anjing itu tidak najis. Anjingnya juga tidak najis. Imam Malik itu. Jadi air liur anjing gak najis, anjingnya juga gak najis. Menurut Imam Malik nih. Mereka Imam Malik mengatakan apa iku apa mim babi ta'bud hanya beribadah tok ning ngene Allah kon mbah itu, di mbah pemitu enggak najis iku jarene Imam Malik. Kon mbah pemitu ngono tok iku sebagai ibadah ning ngene Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Iku Imam Malik. Tapi pendapat Imam Malik iki lemah nggih. Kalah dengan pendapat jumhur. Ya, semua ulama jumhur ulama mengatakan najis air liure. Kenapa? Ning kene lafate delok. Tuhuru Tuhuru ina ya hatikum suci nya ada salah si jine kan nih? Suci nya ada salah si jine si ketika dijilat anjing maka dicuci tujuh kali salah satunya dengan debu atau pertamanya dengan debu. Iku nunjuk nopo najis. Nih najis gak mungkin lafate tuhu tuhuru. Suci nya berarti dia na najis. Nih kung diumbah dia isek na najis seperti itu. Jadi pendapat Imam Malik nengarani air liur anjing apa itu tidak najis itu pendapat yang lem lemah gitu. Dikalahkan pendapat jum jumhur ulama. Gitu. Kalau, kalau anjing Ring. Bikin mang neng kono nong suara anjing gede. Kalau pake orang suara anjing mang, wah oh, pak Harjito perak nih anjing <gayal> benar, 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 benar. ya. Badan, kalau jadi apa itu badannya nanti gede. Jadi menurut Imam Ahmad gede, menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwa anjing najis semuanya, gede termasuk badannya gede. Badannya juga najis. Karena apa? Karena apa dikatakan najis? Karena air liurnya saja najis, apalagi badan badannya. Yakni sesuatu sing rembes songkok sesuatu benda kok rembesane wae najis otomatis sing rembes mau wis najis. Ya iku nek dalile sampean golek dalile gak ono dalile. Dalile yo niku, air liure wae najis otomatis badannya juga na, najis ngoten nggih. Gitu. Ono sing bantah ngene, yo iso kok kok air leor najis kok badannya najis uang juta uang itu eo -e, najis juta uang gak na gak najis mana bantang no? mana orang masuk akal gak masuk akal apa bantahan ini gak kuat kenapa pak gak kuat bantahan nek uang itu eo najis kan padahal eo metu sama gede u uang uangnya wae gak najis lu kok buarani nek sing metu nggak se gune kok sesuatu sesuatu najis berarti sing metu ma sing ditoni mam berarti bendane na najis contohnya air liur anjing berarti anjingnya na najis oh iso e -e -wong, najis wong gak najis kok nah iku bantahan sing lemah karena apa e -o e wong iku dari kotoran bukan dari date wong iku mau gitu? tapi nek iler dari dat jadi gitu? misalnya contohnya keluar atau sukun sampai potong terus metu banyune berarti dia keluar dari sukun aku mau kan tapi ini EO kan gak Buk EO itu bukan keluar dari dati menung menungso EO itu mulanya itu bantan sing lem, lemah jadi sing paling kuat bahwasanya tubuh anjing juga na, najis jadi menurut Imam Syafi'i na, najis sehingga sampai ini sekirane anjingnya kering tangannya kering itu buatan najis sampai demikian, semoga apa? benda najis itu ketika disentuh benda najis kering disentuh benda kering itu tidak berpindah pindah sehingga sampai menyentuh anjing sing posisi kering tangannya sampai yo kering gak najis maka apa itu gak berpindah pindah tapi nek tangannya sampai teles anjingnya telus, Iku kenapa dia najis maka najis berpin berpindah bedanya di situ saja nih bedanya di situ saja <tuh> Anjing yang kene ini, al-Kalbu itu sifatnya umum untuk semua anjing, masalah Najis itu, untuk semua anjing hukumnya Najis, baik anjing berburu, segala macam jenis anjing itu Najis. Anjing yang berburu itu kena airnya Najis? Ya, mesti ini Najis. Cuma memang nggak ada riwayat hadis, maka aku termasuk tinggal bantahan. Saya anjing lah li air liur ya karena gak najis ya ini apa anjing berburu nyatane hasil buruannya gak dikongkon ngumbah pengpi pengpi itu kan Ulama yang lain membantah tidak mengharuskan itu di, dijelaskan untuk dicuci ke, tujuh kali karena sudah di riwayat yang lain wah ada wah dicuci tujuh kali apalagi bekas gigi gigitan anjing seperti itu. Jadi menurut Joko Mang Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Syafi'i semuanya nah, najis. Sedangkan menurut Imam Malik tidak najis semuanya bahkan Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah beda mana? Air liurnya najis dan lainnya tidak. Nah, Imam Abu Hanifah ngarani air liur itu sing najis. Sedangkan nih Ono Imam Ibnu Taimiyah ada pendapat yang lain lagi beliau berpendapat Ibn Abi Taimiyah eh, air liur dan tubuhnya najis karena air liur nah aja najis apalagi tubuhnya namun beliau berpendapat kecuali bulunya bulunya enggak najis itu Imam Abi Taimiyah alasannya nopo alasannya sesuatu yang tumbuh dari benda najis tidak na, najis no, no. sesuatu yang tumbuh dari benda najis, tidak nak najis, itu Imam Ibn Taymiyyah, jadi bulunya tidak najis sehingga bulunya anjing kelecetan dengan rahmat, itu tidak ada masalah sama, tidak usah bingung kalau anjing lewat rindu, kalau bulunya kelecetan, tidak usah bingung, menurut Imam Ibn Taymiyyah, seperti itu maksudnya bulunya itu Wallahu ta'ala, Alhamdulillah, itu para masyarakat, kita yakin Oh, masuk nengone pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya, ini semuanya na najis kan? Dalam rangka hati-hati nih, dalam rangka hati-hati bahwa itu semuanya na najis ini. Jadi anjing adalah binatang yang najis ini. seluruh tubuhnya juga najis dan juga kotoran nih. Kesimpulannya kotorannya juga najis. Ini. Najisnya kemarin najis apa? Najis munggul najis yang paling berat yang paling berat nih, jadi wajib menggunakan debu dan debu ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Diganti sabun nggak kena, pak. diganti sabun nggak kan, nggak kena. Abu, masih ala alam, <laughs> abu masuk debu buatan, buatan kertas. Sing jelas dengan tanah ini. ini. gak kena diganti dengan yang lain, gini. Karena nas dalam hadis tersebut, oh itu menggunakan debu padahal zaman Nabi pembersih gak debu Oh, ono dari daun apa daun apa seperti itu zaman Nabi untuk pembersih, gini. termasuk diantaranya daun bidara juga, itu untuk juga untuk mandi mayat bereng itu juga kenapa Rasulullah menyebutkannya de debu, gini. jadi gak bisa diganti dengan yang lain, gini. yo masuk insya Allah Iya masuk, yang penting ku kan debu mangan dicampur dengan air toh. Air campur dengan debu. Iya jadi ini lompur yang banyu banjir, iya yes, ma masuk nanti. <laughs> Dan apa itu najisnya itu termasuk kono, kan sesuatu yang najis yang di, disuruh dihindari kan apa di dalam syariah itu pasti ada manduruti ini. Jadi kenyataannya setelah diteliti secara medis ternyata memang Ben benar gitu. termasuk anjing mengidap penyakit cacing pi, pita gitu dan itu berbahaya untuk manusia manusia iso ndadekno penyakit kronis gitu. nih cepat-cepat cepet-cepet yang dicuci nih berarti anjing kan gitu. mulane itu termasuk kebenarannya pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwa anjing itu nah najis gitu. air liurnya terutama nah najis iya itu aneh tenane penelitiannya bahkan yang kono apa kok ono mikroba penyakit yang mematikan ya ini diantaranya ini cacing pi cacing pita gitu itu besono apa nih penelitian gitu ada penelitian bahkan apa najis si anjing mikroba yang ono neng anjing mau mang gak bisa hilang kecuali dengan de, debu disabun sabun gak hilang pak di sabun gak hilang besono penelitian nih gitu. sehingga benar, bener nih air liur anjing itu nah, najis. Jadi sesuatu yang dilarang agama pasti ono madoro, Maduro tinggi, sesuatu yang dilarang pacaran ini zaman koyo Imam Malik kan penelitian ngono Imam Malik hanya mengandalkan lafat nggih dan apa isti istihat Imam Malik oh Imam Malik salah gak apa, apa Imam Malik salah dia tetap dapat pahala maka dia sudah beristi beristihad kan ngono bersusah payah golek hadise bersusah payah berpikir dia dapat pahala meskipun sa salah. Jadi gak masalah ulama-ulama gede salah ubel yang yang biasa. Maka apa dibuktikan secara ilmu modern ternyata yang lebih benar itu bahwa itu nah najis seperti itu ya. Najisnya beda dengan anjing itu hanya dikiaskan oleh ulama syafi'iyah. Babi itu dikiaskan dengan anjing itu hanya kias saja nggak ada dalil yang kuat. Yang jelas babi itu juga nah najis. Ini babi nggak mengharuskan dicuci tujuh kali dengan debu tidak, tapi wajib dicuci karena babi itu na, najis secara nas yang ada di dalam alqur alquran. Anjing, Anjing bukan babi. Nah, namun di ilmu ilmu fikih, uh, ulama ahli fikih terutama syafi'iyah mengkiaskan, nah, kias saja, dan ini tidak diikuti nggak apa apa karena hanya kias saja, nggak ada nas. Gih ngotot gih pak Nah terus bagaimana nek anjing itu padahal anjing kan nono sing tunggu anjing pelacak gitu dan lain sebagainya boleh nih boleh ngingu anjing ketika ada hajat butuh contohnya nggak jaga kebun eh? jaga gudang eh? apa aku berburu zaman ya, api juga berburu siapa juga berburu pakai anjing bu boleh nih nah, boleh berburu pakai ah, anjing nge. menama makhluk ndak akan mau matu. Lho, para ulama dulu iku anjing itu untuk menjaga gudang, untuk menjaga kambing ternak itu tidak di rumahnya, Pak. Dirumahkan tersendiri. Hmm. Okay. Nggih. Uh, Heeh, uh, dirumahkan tersendiri nggih. Kok okay. melokne okay. omahe okay. ngono mboten? Mboten. Engko nemelokne omahe sampean repot dong di latih Adam nyuci bingung keselen nyuci ditempatkan tersendiri ditempatkan tersendiri ten bolehnya sampai seperti itu utawa anjing ha eh digaweno nggon karena tiap hari ganjarane dikurangi nek nek gak ana kanggone nggih nek gak ana sing dibolehkan syariat utawa tiap hari sampai ning ngone anjing dikurangi nggih nek sampean omah biasa wae omahku tak joko anjing ora kebutuhan pak Iku gudang gede misalnya pengusaha gede misalnya seperti itu nggih. gudang seperti itu di, ditempatkan sendiri ning ngarep gudang kan ngono. Oh jaga kok. Jaga di lu, di luar. untuk berburu boleh nggih. Cuman apa iku masalah jual beli anjing itu perselisihan di kalangan para ulama, para ulama Karena apa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, Naha Rasulullah SAW, Antamanil Kalbi, Rasulullah melarang dari harga anjing. Jadi dari opahan anjing dilarang oleh Rasulullah s.a.w. pendapat jumhur mengatakan larangannya mutlak anjing wae, anjing gue berbulah ditul kau oleh itu larangannya mutlak. Karena al kalbu di situ nah Rasulullah an samanil kalbi al kalbu itu ali, al istiqroqiyah al jinsiyah semua jenis anjing haram untuk dijual itu pendapat pertama jumhur yuk. pendapat pertama jum jumhur nge. boleh nggih, pendapat pertama nggih. maka dalil itu nah Rasulullah an samanil kalbi Yo meneh kok di sate yo oleh haram nah, malah di sate. Iku kebaca teh, iku salah memahami pendapat Imam Malik tentang suci n e tapi suci bukan berarti ha, halal bukan kan wonten tunggale kucing kan suci Pak tapi kan gak gak halal kan wonten beli kucing nyerobot niku sane kan nah, nah. ha iku kurang saithik nah, kurang saithik iki saya bahas anjing dulu <tuk> nggih <tuk> nah, iki jam piro le aku gak jam mati, jam kemati jam 05.40 05.40 kurang 10 05.40 kurang 10 suwe sida gak popo nggih wis bar salat asar mawon nggih ha Okay. <laughs> Jadi Dadi wis sempun mesti urang tok bahasane tak tokno nggih, okay. mengko wektune kurang sakithik. Ya yeah. okay. somben diwaca Hadis Ilang okay. Rasulullah kalbi was sinnur. Rasulullah melarang hasil apa itu, jualan anjing yeah. dan juga kucing. Anjing. Nah uh, <laughs> okay. 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 Dadi iki engko kesimpulan lengkap e insyaallah minggu depan nggih, setengah limo nggih. Tapi iki nggih, sekilas nggih, sekilas tentang apa? Jualan anjing dan kucing. Sampai njaluk kucing dhisik. Anjing Anjingnya rong bar. Eh, anjing e rong macam enggak boleh ngene iki. Oh, ana no, rinciane Pak, tapi nggih. Mekok ulama berbeda pendapat ya. Kita nggak enggak bisa memvonis satu So, kita harus berbagai macam referensi gitu. jadi ini, ini masalah jual beli anjing dulu gitu. jadi pendapat pertama itu haram secara mutlak anjing Opo wae, jenis apa wae, cilik gede, model opo wae, kanggo opo wae hasil jual beli ini haram Nek sampean dua anjing pelacak misalnya ini dikakna oleh, seneng kan kan nah, pendapat yang pertama pendapat yang kedua, pendapat apa itu mayoritas ulama maliki dan satu riwayat dari imam malik, pendapat ini merinci antara anjing yang boleh dimanfaatkan dan yang tidak boleh dimanfaatkan, anjing sekolah dimanfaatkan, anjing berburu, anjing jaga gudang, jaga ternak itu boleh menurut imam malik maka ada hadis, ada hadis sih pak muni boleh kok, gak ngawur anna rasulullah s.a.w menahak anta manis sinnaur rasulullah melarang dari harga kucing Wal kalbi dan harga anjing. Terus apa? illa kalba soitin kecuali anjing pemburu. Hati hadis sehati hadis sehati 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 anjing boleh sehati 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 anjing berburu boleh sehati tidak boleh sehati 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 menganggap hadis ini ndo, ndo, eh, itu sehati 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 hadis Nah, kulo milih koyok pendapat Imam Malik. Nek sing kanggo berburu, kanggo jaga beli, Kulo mantap sing niku nih hati kulo nih. hati kulo gih. Nek sing hanya untuk hobi-hobi biasa haram. haram. Kenapa? Karena apa? Karena nggak bisa diambil manfaatnya jual beli itu sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Ketika anjing lu sampai beli hanya hobi saja, nggak bisa diambil manfaatnya. Gak tinggu berburu, gak tinggu jaga. nggih. hanya untuk hobi saja wong iku yo gak oleh dibelah gak di hasilnya gak kena dipangan maka hukumnya h ha? haram tapi ini anjing untuk berburu untuk jaga untuk apalagi anjing pelacak maka gue pak polisi misalnya maka itu bu bo, boleh kulo mantep yakin sing niku dan Berarti, huh? uh -uh. <laughs> Meskipun hadis ini didoibkan oleh had ahli hadis yang lain, tapi ada ahli hadis juga yang mengatakan soh, dan itu masuk akal karena apa bisa dimanfaat manfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan menurut Imam Nawawi sudah termasuk syarat sah jual beli jual beli seperti itu Terus yang pendapat yang ketiga malah menyatakan hukum jual beli anjing itu boleh secara mutlak. Wah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah oleh pokoknya. Padahal ada hadis yang melarang oleh pokoknya, mereka apa? pokok mereka termasuk ayat Al-Quran yang jelas no, ya selalu nakama dauhillah lahum kuluhillah lakum wa ma'alam tum minal jawarihi mukallibina tu'alimuna hunna mimma alamakumullahu fakulu mimma amsakna alaikum wa kurus ma'allahi alaihi wa taqullahi syari'ul hisab ada dalil ini yani yakni ya ini ya selalu nakama gitu. takok sopo Wong Islam nih, gitu. yani para sahabat kah Muhammad, mada eng opo, uhil lagi, gitu. kang den halalake nggih. den halalake opo malahum ke duit wong Islam. opo sing dihalalno kanggo wong Islam? Kulmu capa sira Muhammad, oke lala kumut tayyibat. Oke den halalake laku ke duit kabeh wong Islam atibati opatebati sing apik-apik. wama ma alamtum minal jawarihi lan opo wae sing ditangkap nggih binatang pemburu sing bok latih sing pinter Muka nggih. Mukal libina nggih. libina yaiku Binatang senggol culangi dengan sengaja boculangi melepaskan binatang tersebut nih sengaja boculang bokon berbu berburu tu alimu nahunna mimma alamakumullahu faluhi ya itu yang kalian semua mengajari binatang berburu tersebut nih dari apa ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wakulu mimma amsakna alaikum dan makanlah dari apa yang mereka binatang ini tangkap untuk kalian wa kurusmaallahi alaihi dan sebutlah nama Allah ketika melepas binatang terse tersebut. Oh gak karpe Pak. Ngeculne di coba bismil. bismillah, bismillah wa Jadi ning kene Imam Ahmad nih CS akanca telah dihalalkan untuk kalian nih. Dihalalkan segala yang baik termasuk hasil buruan anjing telah terlatih. Lho halal neng kene sifatnya umum terus ya. termasuk pemanfaatan anjing untuk apa untuk apa berburu dan juga pemanfaatan anjing untuk diju, dijual jadi boleh boleh saja makanya anjing cek anjing pelacak cek anjing biasa jual beli boleh boleh saja karena beliau beranggapan sifatnya umum segala anjing boleh dijual langko gak boleh biengko dijual misalnya sampean tuku tuku anjing gak terlatih apa sampean latih kan ngoten kan Kan masuk akal nek dipikir ngono. Lha terus hadis sing melarang iki kan sampean ape nglatih anjing kan tuku swis, swis anjing terlatih kan ma, mahal. Wah, aku ape tuku anjing sing gak terlatih terus taklah tak latih. Misale ngono piye? Lah haram. Iku menurut Imam Butan, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Lah terusan untuk menjawab hadis sing mang Imam Abu Hanifah iku hadis turunnya ketika awal-awal Islam awal-awal tentang najisnya an, anjing berarti setelah itu tidak tidak haram lagi untuk jual beli menurut Imam Abu Hanifah tapi kalau terseh mantep Imam Malik tadi ya ini, ini, untuk berburu boleh gak berburu gak boleh gak boleh ini, ini anjing biasa yoke no wail ini apa dilatih kan nggak usah jual tuh jual kan ngono dalam rangka hati ha? hati hati ngota masalah kucing bi Hadise urung lah langsung keterangane nggih. Nggih. Yeah. Iya, masalahe kan engko kesuwendaan Pak nggih. Moga pitakone ngono. Ono gandhengane mare kucing ambekan? Anjing. Untuk masalah kucing karena ada nas khusus nggih. Yakni apa nas hususe mangau Sinur. Sinur nggih. Sinur iku kucing secara umum. Ga ono ning kono apa iku? kucing iki kucing ini gak ono mengko jenis kucing neng kono bahkan sinuri masuk kategori musang musang ya apa luwak cara ini luwak itu masuk kategori kucing juga iya luwak masuk kategori kucing juga nek cara ning kene mungkin macan kembah macan kembah juga mati jadi dia pemangsa nggih gitu. termasuk nek lupa akan mangan pitik bareng ngoten kene Nggih gitu lah iku sebagian ulama memasukkan larangan jual beli sinur nggih gitu larang larangan jual beli sinor sebagian ulama termasuk di situ apa uh, itu membolehkan jual beli kucing Imam Nawawi membolehkan Madhab Syafi'i membolehkan meskipun ada hadis melarang mereka menganggap sinor yang dimaksud ini sinor yang di situ tidak bisa diambil manfaatnya Nih, bisa diambil manfaat misalnya kucing ben omah gak untuk tikus gitu kucing jinak ya bentingoni itu boleh jual beli Nah, alasannya bisa diambil manfaatnya sinor yang dimaksud yang tidak bisa diambil manfaatnya yakni sinor yang dimaksud adalah anjing eh anjing adalah kucing liar di antara kucing liar adalah kucing biasa rumahan yang liar yakni pemobok kayak nombong itu di hilang itu memang kucing liar atau kucing berupa neng sinor itu neng suatu pendapat itu masuk kategori musang apa memang luwak luwak atau masuk kategori macan rembah itu nggak boleh dijual. Jadi sampai ono kucing liar di ke wong yang belayu, buk jaring, buk tangke, buk dul, itu haram. maka nggak bisa diambil manfaatnya, aku buat dol, nggak ngomong, nggak denger, no ilang, kan nono? I, ilang. Tapi nih bisa diambil manfaatnya. Ini ulama nih, sebagian ulama nih. E, sebagian ulama mengatakan nek bisa diambil manfaatnya sebagaimana kucing-kucing jinak maka masih bu boleh meskipun ada nas yang melarang tapi ini menyelisih pendapat eh, sebagian besar jumhur ulama sah salah tapi sebagian mereka mengatakan masih bo boleh. nih kalau malah mantep sing niki. kalau lunge, mantep sing niki. meskipun sebagian ustadz ustadz itu mengatakan tetap tidak boleh. ini dalam rangka hati hati ini ya tidak boleh. tapi kalau mantep sing teng niki karena apa? karena apa? sesuatu yang bisa diambil manfaatnya itu boleh. jadi sinor yang dimaksud adalah kucing li, liar kucing liar masuk kategori apa mau kucing sing gak pumah pak sampai nangkep betul kau mau roh nek liar <laughs> nek kucing kucing biasa nek kucing karuan karuan apa luwak kan karuan berarti jual beli nek dimasuk nonek jual beli macan kerembah jual beli macan jual beli luwak tidak boleh haram jelas sih haram nggak boleh itu tidak untuk diperjual beli belikan bahkan dilindungi undang-undang kayak macan berenggi kan? tidak untuk dijual beli belikan. Wallahu taala alam ya e, sing kula ngertos niku mungkin pembahasan lebih dalam mungkin malih nggih benjing nggih. Wallahu taala alam wonten e, pertanyaan pertanyaan malih apa mboten nek mboten sampun niki. Burera niku kucing wedok. Hmm. Abu Hurairah ge pian sing dimiliki Abu Hurairah iku kucing wedok. Mulane ana Hurairah ana Kitun. Kitun niku kucing lanang. Ngoten nggih. Kitun kucing lanang, Hurairah kucing wedok. Sinur, eh, Sinur atau Sinur iku kucing secara umum dari berbagai macam jenis baik jenis jinak maupun jenis li liar ngoten. Mulane pembahasanane angel, Pak. Kan ngono. gak penting-penting misale anake nangis, njaluk kucing anggura Sampean njaluk ngene wong ora dikeki lepane Kan ngoten. Ayo nggih. -e. Aja bodol harom sampean pengono. Ya wong ora arah oleh to mbok nganggur. Kan ngono. Rata-rata kucing-kucing ngono malah diju. dijual kan ngoten. aku nek nek kula memaklumi niku, memaklumi sing niku nek kula nggih. Dadi sampean ragu nek kula pun memaklumi nggih dimaksud kula mantep tenggene termasuk pendapat Imam An-Nawawi Yang boleh diambil manfaatnya eh yang bisa diambil manfaatnya yakni kucing jinak boleh diperjualbelikan yang kucing liar ha haram. Tapi iki pendapat Bakdul ulama sebagian. Ya. lo jumhur lho ini jumhur tetap hak Haram, dadi kaya umpama anu sing jumur ngemangga kan mboten napa mpomot. napa justru itu malah lebih hati-hati lebih ba lebih baik kan kula kan kaya solusi kula mantep juga ning gone sing ni sing niki ngoten nggih wallah wonten wonten sing Monggo yang pertama musik nih Layakuna namin ummati akwamun yastahil lunal khiro wal hariro wal khomro wal maazib ya, akan datang suatu zaman suatu kaum yang menghalalkan yastahil lunal khiro yang menghalalkan zina wal hariro yang menghalalkan sutro wal maazif yang menghalalkan alat alatmu musik berarti lafate menghalalkan berarti alat musik ha haram bagaimana dengan senam itu senam itu diiringi mu musik Gaya. sama saja itu haram kalau musik pakai apa senam itu nggak pakai musik kan bisa Gaya. Nah itu, jadi itu alasannya kan kaya. gak seru mawon bu Omong-omong itu ini mengarahkan kulon ya, yang senam model saat ini itu senam di tengah lainnya, kulon di tengah lainnya, joget mpun joget ini mengarahkan ini Jadi joget, jadi iku jenenge menghalalkan sesuatu yang haram ya Jadi senam dikata, apa joget dikatakan sen, senam, itu berbahaya jadinya sampai ini wasli ini joget Nah, aslinya joget nih. Senam itu gebian yang zaman aku sekolah meskipun ono musiknya senam itu alon-alon. Ya, kok kalau lincah-lincah kok saya gini Ya, nih senam. Utawa senam tanpa musik bisa. Kulorian nate derek bela diri bu, 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 bu. Tiru ngono gih Senam tanpa musik itu bisa. Kulorian nate derek bela diri. Coba lihat semua bela diri yang ada itu senamnya nggak pakai mu musik dan bisa dan terlaksananya dan menjadi orang-orang yang kuat. itu wong bela diri. Golek bela diri dari A sampai Z, okay. Mungkin ada mungkin satu dua kalau tapi yang kula tahu dan kula nate dari bela diri, sename wong bela diri gak ono musiki. Dan itu ternyata menimbulkan orang-orang yang kuat-kuat dan hebat di dalam bela diri. Lah sename wong-wong sing Jogetan ni ku malah datenu roto-roto datenu perselingkuan sih ngga kaya ni ku Ngga, ngga Dan datenu mata-mata keran keranjang ni ku, ngga 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 Sempun teneng lo kaya, kok apaan biasa mawan kaya Iya biasa mawan Kenapa? Om oh, meskipun di dalam sanggar itu kan ada musiknya dan itu termasuk kategori joget dan pola yake. Nah, terus terus apa yang kedua meskipun di dalam sanggar biasanya ada yang merekam juga dan akhirnya terse, tersebar itu termasuk di antara manduro manduroti dulu senam itu nggak pakai musik pakai apa satu ah seperti itu bisa jadi buatan masak manja hanya menikmati opoiku seruling setan jadi musik itu nek gini hadis mazha miru syaiton beton opo-opo takwaku penting meskipun misalnya diri bisa menghindari kan paling tidak tahu hukumnya dulu nonton ya jadi termasuk apa itu mazamiru syaiton seruling se setan jadi musik itu mazamiru syaiton ini bang, bang Haji mureng-mureng kalau -mureng -mureng itu diteruskan musik haram mungkin ada pertanyaan Purna Mirawan Angkatan Darat utamanya kalau kita upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan musik Terus, kita ingin? itu kan sesuatu yang di luar kemampuan kita Nggih. Sebagaimana pertanyaan Ibu tadi di kantor ada banyak gambar yang dipajang nggih ngoten Bu. Nah, itu mboten kekuasaane jenengan. Jene nah, ke... ini, ini, sebetulnya bukan di kantor, dia kan punya salon. Nggih. Untuk daya tarik potong memotong itu ada gambar orang-orang. Tipe potongan itu bagaimana itu di situ ada. Nah. Jadi, di keuangannya sendiri di oh, ngomong. tempat usahanya sendiri, nah. di salonnya sendiri. Nggih. Uh, Bukan di kantor. Lah ya. itu kabelnya oh, dilepas atau enggak? ora <laughs> <laughs> <murah> payu potong. <laughs> Jadi memang untuk masalah gambar, gambar makhluk bernyawa itu sing jelas meskipun dia berubah foto ya. apalagi gambar lukisan lukisan jelas jelas jumhur ulama eh jumhur mayor apa itu sepakat ya, para ulama itu haram nih. ini untuk lukisan untuk foto foto itu masih ada toleransi ada toleransi bahwa itu gambar as, asli Nek gambar asli masih dibolehkan asal tidak gambar lawan jenis. lawan jenis itu nanti menimbulkan melihat aurat orang orang lain misalnya. Terus yang kedua, nih gambar itu menurut pendapat para ulama nih dipanjang, dipajang masuk kategori memajang gambar makhluk bernyawa, bernyawa yang di situ konsekuensinya malaikat tidak masuk latatul malaikah malaikat tidak masuk di tempat malaikat rahmat loh gitu. tidak masuk di tempat apa itu rumah yang ada gambar di situ, hanya dikhawatirkan gitu. tapi yang mutlak haramnya sebenarnya patung dan juga lukisan yang mutlak harame gitu. ini masalah foto diperselisihkan tapi apa, dikhawatirkan itu masuk kategori gambar yang yang dilarang sampai masuk di dalam kategori subhat nek sampean ragu-ragu kan matanya gitu. subhat itu masuk ke kategori haram gitu. berbahaya mereka nggak mau masuk ya gak. di gambar itu nggak orang mau foto juga nggak mau masuk <tuh>. betul di Wallah taala alam nggih mengke jenengan pikir renungkan sendi, sendiri sendiri ngaten memang memang resiko nggih gitu. dadi tukang salon itu sangat berisi berisiko terutama <tuh>. napa malih wau sing tunggal <tuh. tuh>. nomor 3 gambar animasi, animasi Pak menggambar animasi animasi makhluk bernyawa ya. nek makhluk bernyawa sama saja nggak boleh menggambar makhluk bernyawa Iya, memang nggak persis sebagaimana nggak per, yang nggak harus persis. Nah, iya, nggak harus persis. itu justru uh, menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana zaman um, 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 uh, ibu ibunda Isa itu ada gambar kuda bersayap. Iku yo nggak per, ono neng alam ini kursi ber, 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 bersayap nih. masalah gambar nih. Nek coro pulau tetap animasi, jangan animasi berupa uh, makhluk bernyawa. Nek bahkan kulo secara pribadi apa itu emotikon itu kulo masuk ke tenggam gambar maka apa? as ar kuti ar-roksu surah gambar itu adalah intinya kepala intinya kepala ketika kepala dipotong maka tidak dikatakan gam gambar berarti ini gambar dari mulai leher ke bawah itu nggak apa-apa tapi ketika sudah ada kepalanya atau kepala tok masuk gam gambar mulai nih Emoticon termasuk senyum tuh goni, Facebook akeh ning gone iku masuk kategori gam, gambar niku kula nggih nek cara kula masuk kate hati, hati hatinya dihindari nah. termasuk iku termasuk sing cek janggal apa kemarin niku masalah alis nggih masalah alis iku alis ditebeli hajito wi cerita kok terus saya Wong alis ditebeli kok gak oleh bibir deliver nih kok oleh. Nuh, kan kono. Pipi dia abang-abangi kok oleh. Alasannya piye? Nuh, nuh. Memang nggih, alis ditebeli tanpa mengerik. Tanpa mengerik nggih, sebagian ustadz mengatakan boleh. Tapi nek kula mboten. Sampai tak kan teng kula. tanggung jawabnya berat nang akhirat nek muni boleh. Kenapa? Jadi ono la anallahu alwasimata wal Allah melaknat orang yang mentato dan minta ditato. Wana misoti wal mutanam misoti wong mencukur alis dan minta dicukurkan alisnya. Wal mutafalijati lil husnil mughayyirati khalq Jadi melarang mencukur alis dan minta dicukurkan. Rata-rata merubah dengan apa itu? Warna alis itu kan dicukur dhisik kan ngono. Jadi ada ustaz yang mengatakan nek gak dicukur, oh gak apa-apa lah tapi kenapa Nek Kulo tetap mengatakan boten angsal? Iya. Karena apa? Karena di wilayah alis itu ada nas khusus dilarang untuk merubah. Termasuk alisnya tipis di kandelno itu termasuk meru merubah. Makanya kita hati-hati tidak boleh. Karena ada nas khusus, tapi nenek -Nek pipi, gak ada nas khusus. Hmm. nas khusus itu ada dalilnya. Ada dalilnya ini, melarang mengerik. Itu kan enggak mengerik. Meskipun nggak mengerik, ini maksudnya ini merubah. Ini kan merubah ciptaan Allah, seperti itu. Mulanya, karena ada nas khusus tentang merubah ciptaan Allah di alis, sehingga nggak harus mengerik. Mengerik itu hanya salah satu contohnya saja mengerik. Bahkan menebalkan dengan tinta atau menebalkan dengan tato atau atau menebalkan dengan menanam itu semuanya ha? haram. Banyak jenis. Okay. Nih, karena ada nas Pak Bu, karena ada nas tentang tidak boleh mengotak-atik alis. Nek gak ono nas gak popo, gak gak ono nas tidak bolehnya mengotak-atik bibir misalnya ono nase, gak boleh ge ngangkilipen nanti. Tapi karena enggak ada nas larangan mengotak-atik bibir. Maka pakai eleven, Bu. Boleh asal tidak tujuan untuk tabarut ya ning nggo nyenyum-nyenyum ning ngone wong lanang li. Ning nggo bojone malah boleh dianjur, dianjurkan. Kan pipine merah-merah nek nganggo bojone, Bu. Boleh. Meka gak ana nas khusus. Nggih. Barengan greting sama ngriting, Pak. Napa? Greting boleh, greting. Banyak itu menguruskan rambut-rambut saya. Masa jauh-jauhnya loh jauh-jauhnya, Pak. Neku kawulek kulo dereng nemokake namun secara lafat, secara nampak nyata, itu termasuk mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi repot, Bu, jadi, jadi salon Neku. Nek, iseng maune, iseng maune berintik, terus dilurus, no. Utowo maune lurus, diberintik, berintik. Nek, iseng maune lurus, dirapik, no. Insya Allah meten apa napa nggih. memang repot Bu nggih nggih, cara mana nggih. beberapa kali ditakoni tukang salon nggih. Memang sulit termasuk tukang salon lanang lanang bereng nanti kan ana hukum tentang apa kozak. Kozak iki motong sebagian rambut membiarkan sebagian rambut. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaani nek cara saiki dipethak-pethaki, dikek garis-garis niku lho. Kau ini di, dipetahi, dikai garis, dikai garis, ya. Terusan luar dimendowi, samping dirumusii. Utong samping dibeno luar dihilangi. Ya, itu termasuk kozak. Kozak itu dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Mulainya ini berbicara tentang salon itu ternyata lebih banyak haramnya daripada tidak. Ketika diletih ini. Jadi ruwepot buka salon ini kukungannya. ini ini coro ini ini jangan takutnya kalau kalau detail artinya kalau sangat hati-hati jangan sampai nge, kuno, karena apa itu fatwa kulo sing sembarangan wong melakukan ternyata salah nanti malah akhiratnya ber, berat jadi kalau kenapa alis mau diantaranya karena ada nas khusus tidak boleh mengotak ate alis yuk, tidak boleh mengotak ate ah, alis Tapi nih masalah celak nih gue ini meripat rambut singkir nih rambut meripat itu boleh karena apa? Anak hadis dan dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantan gih? <tuluh> tambah lagi, tambah dilarang terus. Sampun bu <bunga>. gih. <tuluh> 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 jadi, jadi nah Rasulullah anil koza gih. Rasulullah melarang dari koza. Melarang sampai nih potong nih iso roto sing paling api roh, roto sing paling api ini. Gitu. gak roto, jangan sampai dihabiskan sebagian, ditinggalkan sebagian. Maka pendapat sing paling jumhur ulama mengatakan kau itu dihabiskan sebagian, ditinggalkan sebagi sebagian. Nih, ngotot mawon nih. Gitu. Nah, Allah taala alam waktu dalu jaminan nes metu gitu. nih. Nih, nah, pertanyaan lanjutan besok mawon nih. Gitu. Jadi nah. jenengan pikir-pikir kiamba, pulang gue gitu, buat nyalah kok Wong salon wong gitu. salon ini memang Wong oh, gak ngerti dulu nih kan mau ke, bagaimana lagi sekarang tanya-tanya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu taala alam subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.